Abu Jahal hidup di zaman Rasulullah nggak melihat kemuliaan keistimewaan yang ada pada Rasulullah kelebihan yang ada pada Rasulullah tapi dia lihat Muhammad bin Abdullah dia lihat bahwa dia adalah namanya Muhammad putranya Abdullah bin Abdul Muthalib nggak mendapatkan keberuntungan tapi para sahabat kenapa mendapatkan keberuntungan karena melihat mereka melihat kemuliaan yang ada pada Rasulullah nabinya Allah, putusannya Allah, kekasihnya Allah. Itu yang dilihat karena itu para sahabat sangat memuliakan Nabi Muhammad bahkan mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Jahal enggak. Muhammad bin Abdullah akhirnya apa? Ya biasa. Kadang memang orang itu enggak enggak melihat kemuliaannya, kelebihannya, melihat kekurangan, akhirnya enggak menghormati, tidak memuliakan dan itu bahaya.